Halo guys, gue Zel Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue pengen mainin event Sky City dengan resource yang gue punya guys. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys. Oke, let's go. Oke guys, jadi di video kali ini gue pengen ngeliatin ke kalian ya Sky City gue dengan resource yang gue punya seadanya gue aja gitu. Dan mungkin gini guys, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya berapa lantai kalian yang udah kalian dapetin dengan resource berapa gitu. Ya karena di sini kita bisa ngedapetin 2 cangkul sebenarnya setiap hari. Cuman di sini tentu aja gue akan menghabiskan dulu resource yang bisa gue beli. Nah jadi pertama di sini guys, gue udah membeli semua yang bisa dibeli pakai diamond. Ini guys, bisa dibeli pakai 50 diamond. Dan ya mungkin itu aja. Sama ya sama ini guys, gue juga udah beli yang harganya tuh cuma 25 nyanberry guys. Cumanya cuma 30 biji gitu kalau nggak salah. Nah jadi guys, gue tuh punya cangkul sebanyak 102 guys. Dan untuk mainannya ini yang ada di sini, gue tuh beli 5 kotak kalau nggak salah. Jadi si mainan itu benar-benar jadi prioritas kedua aja gitu. Dan oke, nggak pakai lama ya. Ini gue nggak usah pakai teori-teori karena kita nggak membutuhkan hoki di sini ya. Ini tuh pengaturan skor. Di sini gue bisa sedikit menyarankan ke kalian, kalau misalkan kalian emang niat gacha sekarang. Kalau misalkan kalian niat ke lantai 20 kah gitu ya, atau ke lantai 40 gitu, karena ya setiap jamnya tuh di level di lantai ini tuh benar-benar punya resource yang signifikan perubahannya gitu guys. Kayak yang lantai 20 kalian bisa mendapatkan 10 diamond per jam, 10 guild token per jam juga gitu ya. Jadi ya sekarang kalian ingin ke lantai 20 tentu aja resource beda. Nah di sini gua akan mencoba mencari atau mencoba mencapai ke lantai 20 guys dengan resource yang paling enggak gue punya ini 102 biji. Apakah bisa ke lantai 20 cuman untuk mendapatkan resource saja. Oke, let's go. Kita nggak usah auto-auto ya, auto cuma buat sultan doang. Oke, GCR. Ini resource-nya gue bukanya belakangan aja. Heal token, gue berharap dapat dimik ya. Kita coba akan berhitung berapa dimik yang gue dapat. By the way guys, gue kemarin dapat 1. Jadi kita akan hitung ya, berapa total dimik yang kita dapat dengan menghabiskan resource yang ada ini guys. Oke, GCR. Oke, terakhir lagi, tentu saja. Seperti biasa, tidak hoki guys. Gue nggak percaya sama kehokian ya di sini guys, ini semua pengaturan guys. Oke, ini kita setting lagi di Mysterious Cogwheel Gacha. Ini lagi-lagi gue bilang terserah ya. Mau Bless Or boleh, mau Mysterious Cogwheel Gacha boleh. Oke, nanti mungkin gue akan pakai mainan di ini kali ya. Di belasan kayaknya ya. Ntar lu guys, mulai ganti gridnya tuh gue lupa deh. Oh, mulai ganti gridnya di lantai 20 ya. Jadi sebelum lantai 20 mainannya harus udah gue habisin. Karena kalau di lantai 20 konsumsi mainannya juga nambah gitu. Terus pakai 2 gitu guys. Oke. Okay. Let's go. Ada 3. Tentu saja tidak semudah itu. Tentu saja terakhir. Oh, dimik, dimik kedua. Dimik kedua ya, dimik kedua guys. Nice, 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 nice. Dimik kedua ya tandainnya, dimik kedua. Oke, okay, enggak apa-apa terakhir. Penting dimik. Oke, okay, ini dia floor ke-4. Let's go. Dimik ketiga guys. Oh, dimik banyak banget guys. Oh, dimik ke-4 guys. Dimik keempat guys. Dimik keempat guys. Oke okay, oke okay. Nice nice nice. Oke okay, nice. 4 dimik baru lantai 4. Let's go lantai 5 guys. Lagi Mysterious Cogwheel Gacha. Oke okay, dimik kah? Perkuki. Oh dimik kelima guys. Dimik kelima ya. Lantai 5 dimiknya 5. Oke okay, nice. Lantai 5 dimiknya 5. Mantap. Random sigil, oke lumayan. Oke, terakhir lagi ya. Belum pernah nggak terakhir ya, baiklah. Belum pernah nggak terakhir loh ini. Ini udah 5 dimik ya guys. Oke. Dimik lagi kah? Dimik yang ke-6? Oh nggak dikasih kah sekarang? Guys, oh nggak dikasih guys. Oh udahlah. Oh terakhir terus kocak. Oke, lantai belasan baru pakai mainan ya. Lantai 7. Masih dimiknya masih 5 ya. Dimik dong bang. Dimik, 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 dimik. Ais. Dimik. Ai. Mana dimiknya bang? Oh dapat apa nih? Care Festival Time. Spend 150 nyanberry buat dapetin 3-10 Tracer Digging. Hah? Cangkul. 150 random 3-10 cangkul guys. Gua dapet 3 ya rugi ya. Gua dapet 3 ya rugi. Dapet 6 standar lah. Dapet 10 untung. Di atas 6 baru untung guys. Ya coba ya, gak apa-apa ya. Kita buang nyanberry. Set!
9 guys, 9. Oh nah, cakep. 9, hoki banget, cakep. 9 free ya, 9 free ya guys. 9 free guys, next. Lantai 8 guys. Lantai 8. Oke. Mana dimiknya? Mana dimiknya bang? Ay, terakhir dah lah. Oke, lumayan lah ya, dapet satu lantai gratis lah ya tadi ya. Lantai 9, let's go. Dimik. Dimik ke-6 ya. Nice. Dimik ke-6. Mana lagi bang? Aduh, gak dikasih guys. Oke, lantai 10 guys. Special level Lord 10, baiklah. Dimik ke-7. Nice. Lebih hoki sih. Ntar lu. Nih, hadiahnya bagus gak sih di sini di lantai 10 guys? Kayak beda gitu gak sih? Kayak beda gak sih guys? Apa perasaan gue aja guys? Tuh kan ada Light and Dark Vader guys, oh, ada dua. Ada Nyanberry guys. Wah emang. Ini teori kapitalis nih guys. Giliran lantai 10 di mana spesial hadiahnya gitu ya, dicepetin udahannya. Dah lah emang. Parah kamu. Mana dong? Nyanberry dong 200. Air rare banding, oke lah. Oke, lantai 11 guys. Oke, ini udah belasan. Dan mungkin gua akan mulai pakai mainan kali di sini ya. Pakai bom dulu lah. Set. Apaan tuh? Ih, ada yang dapet kah? Gak ada yang beri. Ih, kepencet bomnya. Ah, ini nih. Harusnya auto keluar dong. Aih. Wah, parah sih rusak sih ini guys. Wah, parah. Rugi satu bom tuh gua. Rugi satu bom gua, dah lah. Ya kita pakai inilah, kambing. Nah ini udah dong, tutup mainannya dong. Astaga, parah sih tuh. Tuh gua cekan kapitalis tuh guys. Kayak gitu guys. Oke. Lantai 12, sampai gak lantai 20 nih guys. Oke, gak dapet di mic-nya, masih 7 ya. Masih 7. Lantai 13, let's go. Masih ini. Skill gacha. Mana dimiknya bang? Dimik ke-8 dong. Aduh, nggak dikasih dimiknya guys. Nggak dikasih dimiknya guys. Oke, lantai 14. Masih ini juga. Let's go. Dimiknya mana? Bang? Dimik? Aih. 14. Lantai 15 sekarang. Precious Sigil Pack atau inilah ya. Ini Precious Sigil Pack bisa dibeli pakai diamond ya. Diamond kita lagi banyak guys. Kita all in Mysterious Cockle Gacha guys. Oke, ini tinggal 8. Oke lah. Set. Aduh, Dimik. Ih, Dimik. Ih, Dimiknya mana, Bang? Wah, enggak dikasih-kasih Dimiknya. Baru 7 guys. Oh, udah habis cangkul gue, guys. Tunggu, kita pakai ini. Oke, apa? Lantai berapa nih? 16. Lantai 16, guys. 16, kita pakai tiket lagi ya. Aduh. Udah mulai pakai Nyanberry nih. Dimik dong, ay, dimiknya nggak dikasih. Gimana dimiknya bang? Itu cuma sampai lantai 17 masa? Oke, terakhir cangkul. Cangkul, golden scope. Let's go. Set. Nah, lantai 18 ya. Coba kita berhitung dulu guys. Dapat 7 dimik ya. Dapat 7 dimik. Di lantai 18. Target gue di lantai 20 sebenarnya ya. Tadi lantai 20 guys. Lalu butuh 9 lagi guys. Coba gue akan beli mainan dulu kali guys. Kita beli mainan, apakah mainannya menguntungkan buat lantai 20 nih. Biar ini nyari source-nya nih guys. Lumayan 11 hari guys. Kita beli mainan pakai apa ya?
Ini kah? Set. Set. Aduh, bom. Butuh berapa sih? Dua lantai lagi ya? Satu lagi. Set. Aduh. Alfresh coupon. Baiklah. Yalah, cukuplah. Cukup, guys. Ada bom. Wih, dimik. Dimik ke-8. Dimik ke-8. Ini gara-gara tadi satu bom gua kebuang sih. Wah, parah sih itu. Harusnya nggak, kalau udah tinggal satu nggak bisa pakai mainan harusnya. Parah sih. Baiklah. Dimiknya udah 8 ya. Alright. Lantai 19. Oh iya ya, 2 lantai lagi, guys. Salah hitung, guys. Harus beli mainan lagi, guys. Tolong beli mainan lagi, guys. Mana mainan. Mainan, nah ini dia. Set. Please, golden. Aduh, vertical laser. Gak cukup lah. Lagi, sekali lagi. Set. Aduh, horizontal laser, cok. Gak bisa. Set. X-ray vision. Baiklah, cakep. Ayolah, Muntun. Gue udah... Ini kah? Bukan. Ini kah? Bukan. Ini kah? Ih, bukan juga. Mana tuh? Ih. Parah sih. Oh, bukan juga sih. Gila, terakhir banget. Gokil. Oke, lantai 20 ya. Nah, ini udah dapet nih gue nih. Resource kedua, guys. Resource kedua udah dapet kah? Oh, ya udah dapet, guys, ya. Udah dapet. Nah, berarti ini sisanya tinggal di ini aja, guys. Tinggal pakai apa namanya? Pakai resource yang dari daily. Karena yang penting intinya tuh udah, guys. Yang penting ini udah. Karena kita bisa mendapatkan 20 cangkul lagi, ya. 20 cangkul lagi dari daily. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 doang gitu. Jadi ya, enak lah, guys. Mungkin kita akan coba buang ini dulu kali, guys. X-ray vision-nya kali, guys. Sedikit. Ada yang menarik. Itu apa sih? Wah aja gue, guys. Ini light and dark feather kah? Oh, time and space feather itu, guys. Dua, guys. Ah, dikocek gue, guys. Oke, nggak bagus. Nggak bagus, guys. Ini udah nggak bisa dipakai nih masalahnya nih. Itu dua laser nih. Ah, gue all-in aja lah mainan. Ada lah, tanggung banget, guys. Diamond banyak lah ya, bisa dapetin lagi, guys. Jangan ditiru ya, guys, by the way, guys. Udah kepala yang tanggung nih, guys. Bisa beli berapa nih? 3. Gue beli. 3 mainan. Oke, boom. Special layer. Kita bisa pakai ini. Set. Dapat 2 light ender, guys. Ih, cakep kali 2 light ender, guys. Ih, mantap, guys. Mantap, guys. Oke. Wow, kita cari. Ini worth it nih, nanti 20 worth it, guys. Titanium frag. Light ender feather lagi. Thank you. Time and space feather. Ya, diskonnya udah habis, guys. Diskonnya udah habis, guys. Tunggu. Ini 1, 2, 3. Bisa nih, mainan. Aku butuh mainan. Jual. Something bisa dijual nggak? Gue mau jual, semua bisa dijual. Mana nih? Jual. Apakah bisa beli mainan? Yah. 120, guys. Sigil. Gue jual lah. Ini apa nih? Impact. Siapa yang perlu pakai impact lah? Sell. Oke. 100. 2 mainan. Set. Horizontal laser. Aduh, half price coupon doang, guys. Oke lah. Gak apa lah. Lestari Binding Stone. Sunset Kiwi. Sunset Kiwi. Fence Blast Orpec. Ini terakhir. Alah. Tapi 10 ya. Banyak juga dapetnya ya. Nice. Oke, lantai 21, guys. Oke, bom. Ini gak ada yang bagus dong.
Last lah, ini kita abisin nih kupon kita nih yang terakhir. Set. Set. Super Cookie, set. Medal Pack. Good Feeder. Warok, aduh jelek banget ya. Oke. Jadi inilah yang bisa gue dapetin ya. Total gue bisa mendapatkan 8 Dimmick. Dan mungkin belum ditambah ini guys. Kita buka ini guys. Cogwheel Gacha Air ya. Kita buka 17 biji. Apakah menambah pendapatan Dimmick kita? Let's go. 3, 2, 1. Nah, pencet. Mana Mik? Adalah. Oke lah. Gue cuma dapet 8 Dimmick doang. Jadi itulah perjalanan Sky City gue. Dan ya kelanjutannya gue tinggal buka dikit-dikit. Dua-dua ya setiap hari. Karena resource yang bisa didapetin harian aja. Dua setiap hari gitu. Dan total gue bisa dapetin 20 lagi berarti ya. Dan ya mungkin ini bisa dua lantai lagi lah. Bisa ke lantai 2-3 kayak gitu guys. Dan resource-nya bisa gue dapetin semua. Dan oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Dan itu adalah perjalanan Sky City gue guys. Kalian juga bisa melaporkan tentu saja ya perjalanan Sky City kalian di kolom komentar atau di Discord. Dan seperti biasa guys, support terus channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi ke kalian seputar Ragnarok Origin. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video gue yang lain. See you guys, bye bye.